Dan jikalau ada dosamu itu khianat, ini dosa jenis khianat pula, kepada isteri orang. Ini cerita zaman-zaman lama banyak kisah-kisah gini. Khianat ke isteri orang. Atau kepada anak-anak orang. Maksudnya kepada isteri orang ke anak orang kita buat khianat ni, maksud kita buat uduh je lah. Maka sangat susah. Kata sangat susah benar. Kerana jika minta halalkan yang demikian itu, nescaya membawa kepada fitnah yang lebih besar. Macam saya kebal ini. Awak jenis kini macam kita pernah mengkhianati seseorang, isteri orang ke, ataupun anak puan orang ke, kita pernah mengkhianati dia. Wogoh, gedak-gedak apa-apa. Jadi mungkin sampai masa kita sedar, nak betul balik. Hak kini ni macam mana? Awalnya hak ni kalau kita kabur, boleh menyakit besar juga. Maksud kalau kita kabur ke dia, mungkin orang yang, kalau dia tahu bahawa kita lah orang yang pernah buat khianat ke dia, mungkin bawa kepada mudarat yang lebih besar. Ini maksud dia. Jika minta halalkan yang demikian itu, nescaya membawa kepada fitnah yang lebih besar. Boleh bawa fitnah yang lebih besar lagi daripada demikian itu. Maka tiada jalan yang demikian itu melainkan taubat kepada Allah Ta'ala juga. Maka tak ada pilihan lah. Cara dia taubat kepada Allah dan minta Allah Ta'ala jadikan orang ni halal ke dia lah di akhirat nanti. Itu cara dia. Bahawa ia menghalalkan yang demikian itu pada hari kiamat. Jadi kita nampak kadang. Jadi yang membabitkan hak orang, sama ada melibatkan nyawa orang ataupun melibatkan maruah orang ataupun melibatkan apa ni harta benda orang dan sebagainya, kena selesai. Dan cara penyelesaian mana-mana yang boleh diselesaikan seperti kaedah biasa, selesaikan. Kalau tak boleh gitu, maka pindah pada cara tadi tu. Baik. Dan jikalau ada dan jikalau ada dosamu itu pada agama, dosa pada agama pula, seperti engkau kufurkan orang, yang engkau kafirkan orang. Oh ni Imam Ghazali kata antara dosa payah kali nak sesat. Engkau kufurkan orang, yang engkau kafirkan orang, atau engkau bid'ahkan orang. Engkau tuduh orang kafir, tuduh orang bid'ah, atau menyesatkan orang, tuduh orang sesat. Tuduh orang sesat, tuduhan yang tak ada asah lah. Yang tidak ikut kaedah syarak lah. Kalau ikut kaedah syarak, ada asas yang jelas dan terang, itu tak ada masalah lah. Ini dia tak clear molek, tak jelas molek. Jadi tuduhan. Maka taubat sangat susah ni, kata saya. Susah jenis dua ni ujung ni. Tuduhan menyebabkan orang mengkafirkan orang, membidahkan orang, mensyirikkan orang, tambah saya lah, dan menyesatkan orang ni. Ini kata bukan saja Syabul Samad kata, Imam Ghazali pun sebut ni omek. Maka tiada jalan yang demikian itu melainkan engkau dusta akan dirimu. Jalannya kita kena kabur semula ke orang bahawa aku kata tu tak betul, bahawa aku kata dulu tu salah. Kita kena betul balik depan orang lain. Melainkan engkau dustakan akan dirimu pada hadapan mereka itu. Kena kabur, maksudnya kena maklum balik, kena betul balik di hadapan mereka itu. Serta engkau minta halalkan akan dia. Dan minta supaya halalkan. Baik, maka jika tiada dapat akan yang demikian itu, sekiranya tak dapat nak buat benda ni, terhalang, maksudnya orang yang kita kata tu mati dah ke, tak tahu pindah tempat ke, tak nak cari. Dia mati, tak cuba nak cari, ataupun tak ingat dah, macam-macam lagi lah. Dari nak selesai cara biasa. Maka engkau taubat kepada Allah Ta'ala, ia menghalalkan yang demikian itu pada hari kiamat. Sama juga lah, pindah dengan cara yang kedua. Sebab saya bila sebut ini, saya teringat kepada hadis Nabi. Kita nak cakap urusan agama ni, kena ada sandaran, kena ada dalil, kena ada hujah. Apa-apa saja, apa-apa yang nak cakap tu, kena ada tempat rujung. Al-Quran ke, hadis ke, huraian ulama' ke ada. Jadi isu hak ni, hak yang Nabi sebut, bila Syekh ni sebut romek ni, romek. Bila Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, innama atakhawafu alaikum. Hak ni kita jarang dengar. Sebab
jarang sekali disebut apa ni tentang hadis ni, tak banyak dalam masyarakat kita, tak banyaklah disebut. Tapi saya nak sebut kerana berkait di sinilah, kebetulan kena ni, supaya kita berhati-hati, berjaga-jaga. Sebab bila Syekh Abdul Somad kata, ni benda yang romek, benda yang susah. Nabi kata, innama atakhawwafu alaikum, termasuk sesungguhnya antara perkara yang, sesungguhnya perkara yang aku takut menimpa kamu, terjadi pada kamu ni, mengenai rajulun qara' al-Quran, kata Nabi. Seseorang yang baca Al-Quran, maksudnya dia ahli Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia pelajari Al-Quran dan mengamalkan tuntutannya, itu qara' al-Quran, dia baca Al-Quran, dia ahli Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, sehingga Nabi kata hatta ru'iyat bahjatuhu alaih, sehingga kebaikan-kebaikan Al-Quran tu kelihatan atas diri dia, maksudnya kesan-kesan ajaran Al-Quran itu pada amalan dia, akhlak dia, tingkah laku dia itu nampak, timbul ru'iyat bahjah dia itu, kegembiraan kebaikan Quran itu nampak tadi dia, kata Nabi. Kemudian Nabi pun kata wakana ridaan lil Islam, dan dia termasuk orang yang mempertahankan Islam. Ridaan ini membela mempertahankan Islam pada masa itu, dalam pada tahap itu. Tapi Nabi kata di hujung dia jadi lain. Ghayyarahu ila ma syaa Allah, kata Nabi. Dia mengubah keadaan tadi itu kepada satu keadaan yang seperti yang dikenaki oleh Allah. Maksud di sebalik semua ini tak nak lagi ada takdir Allah. Ila ma syaa Allah, seperti menurut apa yang telah dikenaki oleh Allah. Dia mengubah keadaan tadi itu. Lalu apa keadaannya? Wan salakha minhu, dia mula melucukkan diri, dia melepaskan diri daripada keindahan-keindahan Islam tadi itu. Wanabazahu wara'a zahri, bahkan dia letak itu di belakang dia pula. Dia letak semua itu, kebaikan Islam itu di belakang dia. Wasa'a, ini baik. Wasa'a ala jarihi bisayf, dia pun mulalah berusaha untuk mengangkat senjata untuk membunuh jiran-jiran dia. Daripada tukar watak jadi watak macam ni. Waramahu bisyirki, atas dasar apa dia buat macam tu? Kerana dia tuduh jiran-jiran dia sudah syirik. Waramahu bisyirki, kerana syirik atas tuduhan dia tu. Lalu yang meriwayatkan hadis ini ialah Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ni orang tahulah penyimpang rahsia Rasulullah. Banyak rahsia-rahsia duduk dengan dia, sehingga orang tanya dia macam mana boleh jadi gitu. Dia buka pun ni Huzaifah, cerita kita Huzaifah. Huzaifah dia kata kebanyakan orang lain tanya tentang amalan-amalan baik, tanya Nabi kebaikan-kebaikan supaya mereka dapat amalkan. Tapi aku, kata Huzaifah, aku tanya benda yang buruk-buruk, uduh-uduh. Tapi tujuan aku tanya yang uduh-uduh, yang buruk-buruk ni supaya aku dapat memelihara diri aku daripada keburukan tu. Sebab tu dia banyak tahu, banyak rahsia. Jadi lain daripada tanya, dia banyak tanya benda buruk-buruk ni. Sahabat-sahabat lain tanya tentang kebaikan-kebaikan untuk mereka buat. Aku tanya benda buruk-buruk supaya aku dapat mengelok, lari daripada keburukan tu. Jadi Huzaifah kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ayuhuma awla bisyirki, al-marmiyu am ar-rami, kata Nabi. Huzaifah, di antara dua orang ni, orang yang tuduh tadi dengan orang yang kena tuduh tu, orang yang tuduh syirik dan orang yang kena tuduh syirik ni, mana di antara dua orang ni yang paling berhak, paling layak untuk terbabit dengan syirik ni sendiri, untuk menjadi syirik ni? Kata Nabi, bal ar-rami, bahkan tukang tuduh itulah sebenarnya lebih dekat, lebih aula, lebih utama untuk menjadi syirik. Jadi sebab tu maksudnya apa yang disebut di sini antara dosa yang susah nak selesai ni, membabitkan tuduhan terhadap orang sebagai kekufuran, bid'ah, sesat dan sebagainya, yang tuduhan itu tak ada asah. Tidak ada asah yang kukuh, maka dia boleh jadi benda yang berat tadilah. Sebab apa? Kerana dia boleh terbalik. Maka hadis tadi dia akan terbalik semula. Jadi kita kena berhati-hati dalam perkara ni lah, supaya kita tak ambil mudah, kerana kesan dia itu berat. Kemudian wallahu arhamur rahimin, Abi Basani.